Jika ada yang bertanya, adakah anda ingin cipta kejayaan seperti Steve Jobs? Jawapannya ya. Tetapi bila ditanya, adakah anda ingin menjadi Steve Jobs? Jawapan saya, tidak. Kenapa? Mari dengarkan. Assalamualaikum. Jom terus support untuk kami kekal konsisten menghasilkan yang terbaik dengan copy link di bawah ini. Jutaan terima kasih buat anda. Ramai yang mengagumi Steve Jobs sebagai contoh terbaik dalam kejayaan. Sebenarnya, di sebalik kejayaan Jobs, banyak perkara yang anda tak akan mahu ikut jika ingin berjaya. Walter Isaacson dalam bukunya Steve Jobs menyatakan, "I have concluded that you don't want to run your company like Steve Jobs. You can duplicate his success by being like him. In fact, you don't need to be Steve Jobs to build your company." Kenapa Isaacson menyatakan demikian? Isaacson menceritakan ada beberapa sikap Jobs yang sangat menjengkelkan dan itu patut dijauhi oleh kita. Ini antaranya. Jobs selalu memalukan pekerjanya di depan orang ramai. Selalu mengatakan mereka bodoh dan tidak berguna. Ramai pekerjanya takut untuk naik lift bersama Jobs kerana bimbang. Bila lift sudah sampai di tingkat bawah, mereka sudah kena pecat. Jobs suka merendah-rendahkan pekerjanya bila membuat penilaian terhadap mereka. Jobs sangat biadab dengan customernya. Isaacson kata bila Jobs reply email customernya di tengah malam, dia suka kata, "Here is why you are an idiot." Nasib baiklah bahagian customer service tidak bersikap macam Jobs. Mereka memang memiliki professionalism yang tinggi. Dia suka claim idea orang lain sebagai idea dia. Jonathan Ive, Apple Chief Designer, menyatakan bahawa Jobs akan ambil idea yang dicetuskan dan bila present pada publik, Jobs akan kata ni idea dia. Jobs suka buat ikut suka hati dia. Dia nak semua benda ikut dia. Bila dia nak break kontrak, dia akan buat. Sebagai contoh, pernah Jobs rasa syarikat shipping tidak hantar barang dengan cepat. Padahal syarikat itu masih menghantar barang mengikut jadual dalam kontrak. Dia arahkan Apple batalkan kontrak syarikat tersebut. Jobs, benda kecil pun dia akan kritik bagai nak kiamat. Pernah dia maki panjang lebar sebab salah letak bunga dalam bilik hotelnya. Dia cakap kasar sebab smoothie dia orang salah buat. Apa yang kita kisahkan ini bukan untuk kita memburukkan Jobs, tapi kita nak elakkan sifat begini sebelum, semasa dan selepas berjaya. Sebab tu saya setuju dengan apa yang Isaacson sebut. Let Jobs' legacy not be his management style, but his passion for what he wanted to achieve. Kita bangga dan nak tiru Jobs dari segi kejayaannya, tapi tidak dari segi tindakan kepada mereka yang di sekelilingnya. Kita ambil Steve Jobs dari segi passionnya mencapai kejayaan, bukan Jobs dari segi attitude dan perangainya. Moga kita tidak salah faham maksud kisah ini. Ia bukan menghina Jobs, tetapi menjadi sempadan untuk kita dari segi apa yang kita boleh ikut dan apa yang kita tak perlu ikut dari Steve Jobs. Ingatlah, Allah suka mereka yang jaga attitude dan sikap. Wal kazimiinal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah suka orang yang berbuat baik. Ali Imran 134. Mari kita terus transformasikan dan terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.